Oke, pemirsa, kali ini di Desa Teluk nampaknya seperti kampung-kampung lainnya untuk mengunggah sahur dengan lagu panturannya, bro. Yo, mantap. Untuk warga Desa Teluk dan sekitarnya, jangan lupa kali ini jangan kaget seandainya musik gerobak ini melewati di jalan-jalan, di gang-gang, pertanda sahur sudah dimulai. Pak Lurah, Bapak Carik, juga Bapak Hansip, jangan lupa untuk Desa Teluk dan sekitarnya. Inilah pemuda-pemuda kreatif untuk membangun sahur dengan lagu-lagu pantura. Lanjut.
buat Opus juga, selamat berbegadang ria sambil menikmati lagu-lagu Pantura. Buat Pak Gurunya tuh, Kang Hendra, semoga di bulan puasa ini kita semua merasa berbahagia menyambut dengan lagu-lagu Pantura. Nah, itulah tadi satu judul lagu Pantura bersama Gerobak Jalanan. Semoga puasa atau sahur di malam ini merasa terhibur untuk warga Teluk dan sekitarnya. Sampai jumpa di tayangan Bang Kumis berikutnya.